Saya Pak Wong. Saya cintakan hobi mancing sampai sanggup buat apa saja untuk hobi ni. Tapi, itu kisah 5 tahun dulu belum saya berhenti memancing seketika. Ya, saya memang pemancing tegar. Dari Malaysia hinggalah lubuk-lubuk merata dunia. Dari teknik bottom, jigging, popping hinggalah casting dengan gewang ataupun katak, semua saya dah cuba. Tak kira payah, lombong, tasik, sungai, muara atau laut dalam, pasti saya redah untuk dapatkan ikan yang dicari-cari. Pendek kata, pengalaman saya mampu membuktikan segalanya. Tapi, ianya cerita 5 tahun lepas. Segalanya dah berubah. Mampukah saya ulangi zaman kegemilangan saya? Dua tahun yang lalu, muncul satu nama yang menyinari komuniti memancing Sarawak, iaitu bot Starfish 2 yang menawarkan perkhidmatan memancing laut dalam. Uniknya, bot ini sering meraih keputusan hasil tangkapan yang cemerlang. Yang paling istimewa, majoriti pemancing yang suka menyewanya adalah peminat jigging pelahan dari Semenanjung dan Singapura. Pemancing yang pernah menaiki Starfish 2 menyatakan bot ini menyimpan banyak lubuk aji-aji yang hebat dengan spesimen kategori gergasi. Ini mungkin sebab utama yang menarik minat kaki jigging pelahan. Pada tahun 2014, Kapten Starfish 2, Tan Po Seng telah menyedari keberkesanan jigging pelahan secara kebetulan. Seorang pemandu pancing telah membawa sekumpulan pemancing Jepun yang bekerja di Miri untuk mempraktikan teknik jigging pelahan dengan bot beliau. Tetapi malangnya, kedua-dua pihak sukar berkomunikasi akibat bahasa. Dan kemudian beliau mempunyai pelanggan dari Kuala Lumpur yang cuba bermain jigging pelahan. Dan beliau terpesona dengan keberkesanan teknik jigging santai ini. Melalui tunjuk anjar pelanggannya, beliau mula mempelajari jigging pelahan. Dan kini Starfish 2 telah menjadi bot pemancing yang lain dari lain di Sarawak apabila teknik memancing utamanya cenderung kepada jigging pelahan berbanding pancingan dasar. Pada waktu pagi, kami berlayar terus ke lubuk aji-aji gergasi yang dirahsiakan oleh Kapten. Sebaik sampai keesokan harinya, skrin sonar menunjukkan struktur dasar setinggi 4 meter yang tampak tiada apa yang istimewa jika dibandingkan dengan lubuk aji-aji lain di sekitar Berting Merpati. Mengapa lubuk ini dihuni dengan banyak ikan? Sebenarnya ini adalah satu-satunya lokasi yang dijumpai dalam perairan terpencil radius puluhan batu ini, lalu menjadi struktur untuk ikan berlindung dan berkumpul dengan sangat padat. Ah!
Berapa besar aja-aji di lubuk terpencil ini? Rupa-rupanya inilah lubuk di mana Kapten Tan mengumpul ikan trofi setiap kali kejohanan tahunan memancing laut dalam di Miri. Spesimen terberat yang pernah ditumbangkan dengan teknik jigging ini ialah 39 kilo. Jika menggunakan satu set jigging pelahan untuk mengupaskan ikan sebagak ini, keberangkalian untuk berjaya mungkin sangat rendah. Ditambah pula dengan kelakuan aji-aji yang suka berorientasikan struktur, di mana sebaik saja tertancap mata kail, ia pasti akan memecut ke arah kawasan berintangan. Nyata selepas kami sampai ke lubuk itu, tidak lama kemudian, sambaran demi sambaran dirasakan. Beberapa pemancing yang menggunakan tali E40 dan perambut 80 pound pun meletup putus. Adalah sama lah, amber check tadi ini macam. Kalau ruby semua orang kena, semua orang kena banyak. Kerapu. Kerapu. Woi. Kerapu. Paling besar punya bajet berapa? 39. 39 lah. Sudah naik lah. Belum naik banyak lagi. Yang naik 39 saja. Main jig lah. Main jig saja. Tongkok, durian, kapuk, suka tidur ambil. Ibu gesi suka dia ambil. Yang bajet tak boleh, lepas. Jadi kalau lu main bottom ya orang tak ada kat bawah. Ada season lah. Lu datang ada halus saja. Dia ada aja ada jalan dia. Memang dia makan. Harus jalan sikit lah. Memang dia makan. Jangan tinggalkan.
大酒量呀，啊，大酒量，哦，然后再一点，扛住了，再一点，再有点，再高一点，再高，上来。 喂！喂！喂！别挂了，我得等。 48了，39。哦，喂。妈。哇，你不睡觉呢？ 出来了，哦，行了，妈，哈哈哈哈，不能 lembek 啊，dia lembek sikit lah。 Tadi saya tak takut. Keluar lagi, tak berhenti. Oh. Oh. 正常的，不好压太紧了，不可以压这样紧了。难受什么？哇，翻翻一翻哦。啊，那跑进去了。要跑进去。哦。我一直 break， 压到不可以气了。你整力稍稍。啊，他气我顶一点，整力稍稍这样。 Turun makan, turun makan loh saya. Hmm. Nah, skip check lah, mau ah? Turun makan, turun makan. Hoi, macam tatapia. Ayo. Tarapia, tarapia. Kon. Brother, Vibran, Vibran Tengkol. Ya, awak tadi pakai yang Brother Vibran tu, aku sama juga. Dia suka cik macam ni. Tongkol ada sekejap kan? Buat ni ni sekejap. Pelan-pelan. Buat ni ke? Tongkol pun banyak kot. Tongkol lah semua. Tongkol lah. Tongkol lah. Tongkol lah. Tongkol lah. Tongkol tu hai mai.
Wah, ayo. Woi, jangan keluar ah. Ayo lecut. Ada lagi. Jom gigin.来呀，太远了，很少人做这种，是吧？没有人做这种事情的。来到这边你不吃，你就不经营没有什么地方了噻。对，没有了。过来有啥好处啦？就是龙门客栈就一个，把它就很多，集中在这里。他没去，没去北威哦。没地方去了吗？
Mai, ayo lah.算了，了了，我说没算了，放你，放你，我算了的算了，啊啊啊啊啊，我这个要，来嘞。你玩家了啊！不是很高了啊，没有关高的。Thank you.
30 loh. Sekitar jam 5 petang selepas rakan-rakan didera teruk oleh aji-aji yang tidak diketahui besar mana, akhirnya seekor gergasi berjaya ditumpangkan. Gergasi ini tumpas di tangan Boshun apabila jig beliau yang pada mulanya disambar tongkol, tiba-tiba ia diserang oleh ikan yang sangat besar. Namun ikan ini tidak mempamerkan kudrat perjuangan yang biasa. Tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga dan masa, gergasi itu berjaya dihela ke atas. Kapten menganggarkan gaji aji ini sudah tentu lebih daripada 40 kg, membuktikan bahawa lubuk ini sememangnya sarang sang gergasi. Dia kerana saya benar nampak ini sedikit atas air. Ya, sudah benar saya nampak sini. Tahun dulu sampai sini ya, sama trolling. Trolling saya cari tongkol, pak. Jumpa tongkol. Trolling ambil itu tongkol. Jumpa ini batu punya. Oh. Ah, masa saya dapat ini tongkol. Dan trolling. Ah, tempat ada dapat itu kecil punya. Dia ikut itu tongkol. Oh ya. Ah, itu saya tahu ini emboceng ada tinggi. Di atas air lah. Ha. Jadi dia lawan lah. Kami tengok dia lawan. Dia pun tak mau turun lah. Jauh-jauh dia pergi. Dia pun jalan turun di bawah. Ini nasib betul. Bawah saja dia dari bawah. Dari sana juga dia naik. Dia juga dia pusing kapal. Ya, betul-betul. Ah, sana naik, sana turun. Senang itu. Bang. Ekor.
Ayah, kena ekor. Matulah. Matilah. Ayah. Ayah. Dari kedalaman 180 meter. Dalam tu. Ada juga kami. Cabut. Aji-Aji sememangnya spesies yang cukup bernilai bagi Kapten Tan. Beliau akan berusaha memulihkan dan melepaskan semua tangkapan Aji-Aji itu semula ke dalam laut. Lebih ideal apabila menyediakan penyauk yang besar dan melarang sama sekali penggunaan gancu. Apabila ikan itu dapat dihela naik ke atas bot, beliau akan melakukan prosedur pelepasan udara berlebihan dalam pundi udara ikan itu secepat mungkin. Udara itu terhasil akibat perubahan kedalaman yang mendadak ketika ia dihela naik dari air dalam. Jika gas-gas berlebihan tidak dilepaskan, ikan ini tidak akan dapat berenang kembali ke dasar dan terapung saja di permukaan. Ah, ayam. Sasaran kami seterusnya ialah krisi Bali atau ruby snapper gergasi dan kertang di sebuah lubuk sedalam 200 hingga 270 meter yang ultra dalam. Jika bot dikawal dengan baik semasa hanyutan, supaya tali pancing dapat dikekalkan dalam penjajaran menegak. Jigging perlahan tidak sukar dipraktikan dalam kedalaman sedemikian. Perbezaannya ialah disebabkan oleh kedalaman yang lebih tinggi berbanding lubuk biasa. Tali utama dan perambut perlulah berdiameter lebih kecil untuk meningkatkan daya sensitiviti.
sampai iu mah ada mau percaya. Sian lah tengok. Jalan. Ya. Yes. Oh, 哦,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 
Jatuh.
Apabila memancing di laut sedalam itu, kita perlu membuat beberapa pelarasan teknikal walaupun bot dapat dikawal dengan baik semasa hanyut. Namun tali pancing tetap tidak dapat sentiasa turun menegak, terutama suatu keadaan berangin. Ditambah pula oleh tekanan air yang menyebabkan tali kita akan melengkung di laut dalam sebegini. Dalam usaha ini untuk membolehkan cik beraksi dengan sewajarnya, kita perlu mengunjung joran dengan lebih kuat berbanding biasa supaya daya unjunan yang besar itu dapat dipindahkan kepada cik yang berada kira-kira 800 kaki di bawah kita. Majoriti ahli trip baru ini kali pertama memperhatikan jigging perlahan di lubuk yang amat dalam sebegini. Justeru mereka perlu mengambil masa untuk menyesuaikan diri. Kesilapan yang paling biasa dilakukan ialah mengunjung joran dengan kekuatan yang tidak mencukupi, lalu menyebabkan kurangnya sambaran. Apabila pemancing di kedalaman luar biasa sebegini, joran perlu dikendalikan di bawah siku, bukannya ketiak. Jika joran dikendalikan di bawah ketiak, sudut unjunan menjadi terhad. Emerging. Yes. 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 Oh. Give me five. Yes. Oh, 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 oh. Yes. Sudah berat. Letih juga trip ini. Apa letih? Pasal trip ini kita main di perairan agak dekat dengan Lukonia, antara Lukonia dengan Lepasti, di perairan dengan kedalaman sehingga 230 meter. Bukan main dalam. So main kat tempat macam ni, main slow jig kat tempat macam ni, kena pakai jig seberat kurang-kurang 300 lah sehingga 400 ya. Satu pengalaman yang yang agak berlainan dengan dahulu lah. Banyak yang kita belajar dalam trip ini. Sebab ini pertama kali kita cuba di perairan yang sedalam ini. Kita kena gunakan rod yang betul, kena reel yang sesuai, jig yang sesuai, dan paling penting ialah cara persembahan. Di mana dengan kedalaman seperti ini, kita harus hanjut dengan lebih kuat supaya jig kita dapat bergerak dengan lebih lancar. Kalau tidak, disebabkan kedalaman ini, tekanan air dalam kedalaman seperti ini akan menyebabkan pergerakan jig kita terhad lah kalau kita tak henjut dengan kuat. Pasal setiap kali kita henjut kan, kita akan rasa tekanan tu terhadap jig kita. Jadi kita mesti henjut dengan lebih power lagi lah. So, banyak juga ikan yang kita dapat, terutama barakota yang banyak lah. Ini kita kurang bernasib baik untuk mencari ruby snapper yang besar-besar. Target kita nak cari ruby snapper 10 kilo ke atas sehingga 20 kilo, tapi tak berjaya lah. Walau bagaimanapun, saya rasa ini satu pengalaman yang amat bagus untuk semua, sebab kita dah pernah jigging, pernah main slow jig di kedalaman seperti ini, dan kita sudah tahu apa ni, kelemahan kita, apa yang kita patut
berubah, apa benda yang kita harus buat dalam akan datang. Kita akan bawa peralatan yang lebih sesuai dan kita akan mempraktikkan cara persembahan yang lebih berlainan dengan bikin pelahan di bayaran yang agak cetik lah. Saya rasa trek ini agak puas hati lah pasal kita ada dapat budget yang sangat besar lah, di luar dugaan. Sebesar menurut Kapten kurang-kurang ada 40 kilogram lah. Satu pencapaian yang agak cemerlang lah, di mana kita tak sangka langsung lah, tak sangka langsung boleh dapat budget sebesar ini. Kalau dapat 25 kilo pun dah kira memuaskan lah, tapi ini 40 kilo, mind blowing lah. Ini memang tak boleh percaya. Okay, rasanya kita pun sudah sampai ke akhiran trip inilah. So, rasa letih tapi hati rasa puas lah. So, we are looking forward lah on the coming trip. Harap-harap kita dapat menaikkan duty sniper yang besar-besar dan ketang. Kalau kita bernasib baik lah, ketang di kedalaman 200 meter ni. Alright.